Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat mengadakan acara rapat koordinasi di kantor PWGP Ansor Jawa Barat yang dihadiri oleh setiap LPH kota dan kabupaten se-Jawa Barat pada hari Jumat 26 Agustus 2023. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua GP Ansor Jawa Barat Haji Dili Ahmad Haidari, Ketua Ansor Jawa Barat tahun 2008 Komarudin Tahir, Kandensus 99 Asmaul Husna Panser, Muhammad Nur Zaman, dan tamu undangan lainnya. Ketua LBH Ansor Jawa Barat Ahmad Jamaluddin menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi sebagai pembenahan dan penataan organisasi. Menurutnya, acara ini merupakan kegiatan kedua, yang mana kegiatan sebelumnya adalah seminar anti-teroris yang dilaksanakan di gedung PWGP Ansor Jawa Barat. Ia menyebut, untuk kedepannya tindak lanjut dari acara ini, LBH Ansor Jabar siap melakukan konsolidasi lebih intens untuk meningkatkan komunikasi, serta melakukan kerja-kerja organisasi dalam kegiatan LBH Ansor yang akan datang. Alhamdulillah hari ini telah selesai acara rapat koordinasi LBH Ansor Jawa Barat yang alhamdulillah dihadiri oleh beberapa Ansor, pengurus LBH Ansor kota dan kabupaten di Jawa Barat. Acara ini diselenggarakan oleh LBH Ansor Jawa Barat untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk melakukan pembenahan organisasi dan penataan organisasi. Kemudian acara ini juga adalah untuk melakukan pendataan sumber daya manusia yang dimiliki oleh LBH Ansor Jawa Barat, terutama di kota dan kabupaten, untuk melihat sejauh mana teman-teman atau sahabat-sahabat LBH Ansor kota dan kabupaten bisa memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat. Tindak lanjut dari acara ini adalah tentu saja kami akan melakukan konsolidasi lebih intens untuk meningkatkan komunikasi-komunikasi serta melakukan kerja-kerja organisasi untuk kegiatan LBH Ansor di yang akan datang. Harapannya adalah tentu saja acara ini bisa memberikan dampak yang positif terhadap teman-teman LBH Ansor khususnya di Jawa Barat, baik itu di LBH PWGP Ansor Jawa Barat dan di LBH cabang dan kota di kabupaten kota di Jawa Barat yang mengikuti acara ini dan menambah semangat kembali untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan melakukan pendampingan masyarakat yang tidak mampu, ya. Ketua PWGP Ansor Jawa Barat, Yeni Ahmad Haidari, mengharapkan kegiatan LBH ini berjalan secara rutin dan untuk kedepannya akan mengundang para ahli hukum untuk berdiskusi terkait permasalahan-permasalahan hukum pada kasus dan pengetahuan yang ada bisa diketularkan kepada masyarakat-masyarakat di daerah yang banyak membutuhkan dampingan hukum. Pertemuan ini pengennya kita rutin. Sebulan sehari kita bikin kajian apa, kita undang siapa yang gitu. Kan boleh loh. Misalnya di sini kita diskusi, ya undang mediatik, undang siapa lagi, diskusi soal apa, atau undang advokasi apa, kan sangat mungkin. Atau kita bedah kasus apa itu. Sehingga pengetahuan kita dalam konteks hukum itu makin meningkat. Termasuk misalnya kita masukkan ada kasus-kasus apa yang menimpa warga kita di daerah yang boleh dan harus kita dampingi. Jangan sampai ada kasus di mana warga kita menjadi korban kriminalisasi, korban segala macam misalnya, karena tidak memiliki pengetahuan yang memadai soal hukum dan informasi yang tidak sampai pada kita, sehingga ada warga kita yang dihukum pada hari yang tidak bersalah, kemudian karena kita apa ya? Nah, tapi pengetahuan-pengetahuan sahabat itu akan sangat bermanfaat sekali, kan? Kandensus 99 Asmaul Husna Muhammad Nur Zaman pada saat menghadiri rapat konsolidasi LBH Ansor Jawa Barat menyampaikan bahwa Ansor
adalah solusi bagi para penyintas hukum yang membutuhkan dampingan kita. Membangun akses jaringan dengan siapapun, termasuk yang berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat, apa yang dilakukan itu LBH lain. Yang berikutnya aparat penegak hukum yang berhubungan secara